Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam beribadah kembali di hari Minggu ini. Saya percaya walaupun kita secara online melalui YouTube, tapi semangat kita, antusias kita untuk beribadah di rumah masing-masing tetap terjaga oleh karena kasih Tuhan menyertai kita. Kita akan baca di Ulangan 3:31 ayat 6 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Aminkan ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah menyertai seluruh kehidupan kita. Selamat ibadah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu ketika kita sebelum beribadah. Kita bersatu dalam doa, Bapa dalam surga, kami datang kepadamu dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya ketika kami beribadah, ketika kami memuji nama Tuhan di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami, hadirat Allah, kasih Tuhan menyertai kami dan kami akan mendapatkan sebuah terobosan baru bersama dengan Engkau. Ketika firman Tuhan disampaikan, kami akan menangkap menjadi firman yang hidup dan kami akan menghidupi firman yang akan diberikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi namamu, Engkau akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, bila damai sejahtera Allah turun atas setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus, setiap orang yang percaya berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan.
kami terima kuasa-Mu yang mengubah hidup setiap kami, Tuhan. Karena Tuhan, kami merenungkan kesetiaan-Mu, Tuhan. Karena kami merenungkan setiap kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami.
Kasih karunia-Mu memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini mari kembali melihat hidup-Mu. Mari Engkau kembali renungkan seberapa banyak hari-hari ini yang ada di hatimu yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin ada orang yang menyakiti hatimu, mungkin ada orang lain yang melukai hatimu. Dan kau ngerasa engkau gak sanggup untuk mengampuni mereka. Hari ini seberapa banyak hatimu penuh dengan kekhawatiran di saat firman Tuhan berkata, ya Allah yang memelihara hidupmu. Seberapa banyak yang ada di hatimu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kau ingin mendapatkan damai sejahtera itu kembali. Kau ingin bersuka cita di tengah setiap keadaan yang sulit. Tapi mungkin kau gak bisa. Kau merasa gak mampu. Hari ini jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata dengan sangat lembut di Yehezkiel 36 ayat 26-27. Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hari ini jemaat Tuhan, percayakah engkau bahwa Dia Allah yang sanggup mengubah hati setiap kita. Dia Allah yang sanggup menghapuskan setiap kebencian yang menghilangkan damai sejahtera kita. Dia Allah yang sanggup menghapuskan setiap kekhawatiran kita. Nah hari ini, maukah engkau membuka hatimu ketika Tuhan mengetuk dengan sangat lembut? Maukah kau membukakan pintu hatimu? Tuhan boleh mengubah setiap kondisi hatimu. Biarkan Dia dengan kuasanya memberikan kau damai sejahtera yang baru, memberikan kau sukacita yang baru, entah apapun keadaan yang ada di depan matamu. Hani percayakah engkau bahwa Tuhan Allah yang sanggup mengubah hati setiap kita. Hani jemaat Tuhan, kau yang percaya, kau yang mau dikembalikan damai sejahteranya oleh Tuhan. Hani mari angkat tanganmu, dan dengan iman mari kita nyanyikan lagu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata
seberapapun apapun terjadi dengan hati kami hari-hari ini Tuhan. Hari kami percaya Tuhan dengan iman kami, Kau Allah yang sanggup mengubah hati setiap kami. Kau Allah yang sanggup melimpahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan ke dalam hati setiap kami. Terima kasih, mari jemaat Tuhan kita yang percaya, kita mengucap syukur, kita berkata amin. Haleluya, saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di Taman Palem. Shalom semuanya. Nah, saudara, kita bulan ini tentunya ya kita diingatkan tema kita ya saudara, yaitu hidup dalam ya persediaan dari Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia jangan takut saudaraku, sebab Allah pasti memberikan ya persediaan-persediaan yang cukup buat dia. Ya, Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala hal itu, persediaan-persediaan, kebutuhan-kebutuhan dia akan ditambahkan. Jadi persediaan-persediaan itu tambahan, saudara. Gak usah kita cari, yang kita mesti cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Nah, jadi saudara, kalau kita fokusnya hidup di dalam kerajaan Allah, saudara, maka otomatis semua penyediaan-penyediaan yang diperlukan buat kita, saudara, ya, itu pasti akan ditambahkan. Ya. Nah, tapi kenapa ada orang yang saudara, ya, dia tidak mengalami ini? Nah, hari ini kita mau lihat lebih dalam, saudara, ya, supaya kita, saudaraku, punya iman untuk saudaraku mendapatkan persediaan-persediaan itu. Ya. Nah, supaya kita enggak khawatir hidup ini, saudara, untuk menerima persediaan-persediaan dari Tuhan. Nah, karena itu, saudara, saya mau membahas, saudara, kita harus tahu siapa kita dalam kerajaan Allah. Kalau kita tahu siapa kita dalam kerajaan Allah, maka kita tahu Allah pasti menyediakan persediaan-persediaan yang cukup buat kita. Nah, siapakah kita dalam kerajaan Allah, saudara? Nah, kita mulai dari khotbah di bukit dulu. Yang pertama, kita adalah anaknya Allah. Ya, kita anaknya Bapa di surga. Nah, Alkitab berkata, saudara, kalau kita anak, masa Bapa tidak memberikan pemberian yang baik kepada kita, saudara? Ya, Bapa yang jahat aja di dunia ini memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapa yang di surga. Itu sebabnya, ya, saudaraku, Tuhan mengajarkan kita khotbah. Apa, saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, saudara, maka dibilang begini, saudara, apa? Ya, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, saudara, Bapa kita pasti concern sama kita. Bapa kita pasti peduli sama kita. Ya, sehingga saudara, dia menyediakan persediaan-persediaan yang kita perlukan. Ya, saudaraku, dia udah sediakan. Ya, bahkan saudara, itu sudah disediakan di alam roh, di alam sorga. Ya, Bapa sudah sediakan. Tinggal kita percaya itu sudah ada, saudara. Semua yang kita perlukan sudah ada, saudaraku. Ya, Tuhan sudah sediakan. Karena kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, saudara, maka saudara, ya, Tuhan pasti memberikan saudara persediaan, mendukung saudara supaya saudara bisa hidup dalam kerajaan Allah. Ya, supaya saudara bisa jadi berkat dalam kerajaan Allah, supaya saudara bisa, ya, saudara menggenapi, ya, misinya kerajaan Allah. Dia akan sediakan, saudara. Apalagi dia Bapa kita. Ya, katanya kita sebelum minta aja Bapa udah tahu, saudara. Udah tahu keperluan-keperluan kita. Ya, jadi kita harus tahu siapa kita.
kalau kita anaknya Bapa di surga, bahkan kita anak raja, saudaraku. Masa sih saudara, dia biarkan kita, ya? Dia biarkan kita sehingga apa, saudaraku? Sehingga kita kelaparan, sehingga kita, saudaraku, ya, tidak mendapatkan persediaan kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Nah, saudara, kita harus tahu siapa kita. Amin. Nah, itulah yang pertama. Kita adalah apa, saudara? Ya, anak daripada saudaraku Bapa kita yang di surga. Nah, yang kedua, saudara, kita harus tahu siapa kita. Nah, kemudian ya di dalam Matius 6 ya Tuhan Yesus mengajarkan saudara, ya, kita adalah saudaraku hambanya Kristus. Kita hambanya Kristus, bukan hambanya uang. Nah, jangan jadi hambanya uang, saudara. Kalau kita jadi hamba uang, nanti kita hidupnya akan hancur, saudara. Hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran. Karena gini, saudara, uang itu, ya, dia adalah hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat. Nah, kalau kita tidak jadikan Yesus Tuhan, maka saudara, menjadikan di sini bukan dia diangkat, tapi kita menundukkan diri. Ya, dia sebagai Tuhan kita. Ya, dia Tuhan kita, saudara, dan juru selamat kita, dia raja kita. Kalau kita enggak jadikan ya Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, ya, maka apa yang terjadi, saudara? Ya, uang akan jadi tuan kita. Nah, kalau uang udah jadi tuan, saudara, dia jahat. Dia akan memperbudak kita, saudara. Ya, dia akan merusak hidup kita, saudara. Ya, dan kalau dia jadi tuan dalam hidup kita, saudara, menguasai kita, maka muncullah kekhawatiran, saudara. Ya, karena saudaraku, memang uang bukan, ya, bukan bos kita, bukan, ya, saudaraku, penguasa hidup kita. Kalau dia jadi penguasa, dia enggak becus. Karena memang uang tidak bisa melindungi kita. Uang tidak bisa memberi jaminan masa depan. Lihat, saudaraku, orang yang punya uang, aduh, sekalipun dia punya banyak uang, saudara, ya, dia tetap khawatir. Kenapa? Karena dia tahu uang itu enggak bisa menjamin dia, saudara. Enggak bisa. Uang itu enggak bisa memberikan dia, saudaraku, ya, jaminan bahwa dia akan, saudaraku, hidupnya, ya, aman, ya, tentram. Makanya dia khawatir terus. Jadi aneh sekali, saudara, orang yang punya uang khawatir, orang yang enggak punya uang juga khawatir, ya, saudara. Jadi kenapa ada kekhawatiran? Karena dia menjadikan uang sebagai bosnya, penguasa dalam hidupnya. Nah, ini penting, saudara. Jadi jangan jadikan uang penguasa hidup kita. Jadikan Kristus penguasa hidup kita. Maka, saudara, nanti segala kekhawatiran hilang dalam hidup kita. Ya, kalau kita enggak khawatir lagi, saudara, wah, maka, saudara, ya, hidup kita luar biasa. Ya, hidup kita, saudaraku, akan, saudaraku, ya, benar-benar maksimal. Ya, kita bertumbuh dalam Tuhan. Ingat, kekhawatiran, saudaraku, adalah salah satu, ya, yang bisa, saudaraku, mencekik, ya, seperti apa, tanah hati yang apa, saudaraku, yang menerima benih. Benih itu gak bisa bertumbuh. Benih itu adalah firman tentang kerajaan Allah. Dicekik oleh kekhawatiran. Oleh apa, saudaraku? Kenikmatan-kenikmatan dunia ini, saudara. Kenikmatan hidup, ya, saudara. Maka dicekik, mati. Tidak bisa berbuah. Ya, saudara, mari. Kita adalah hambanya Kristus. Ya, kalau kita jadi hamba, saudara, ya, kita tunduk kepada ketuhanannya Kristus, ya, pasti segala sesuatu Tuhan sediakan buat kita, saudara. Ya, kita enggak usah takut, cari dahulu kerajaan Allah, pemerintahan Allah, dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan.
ditambahkan pada kita, saudara. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, siapa lagi kita di dalam kerajaan Allah, saudara? Yang ketiga, siapa kita, saudara? Ah, kita jangan lupa, saudara. Kita adalah prajurit yang sedang berjuang. Ya, prajurit yang sedang berjuang. Karena di dalam kerajaan Allah, saudara, kita semua tentara-tentaranya Kristus. Kita diutus dengan misi, saudara, yang menghancurkan, ya saudaraku, pekerjaan kuasa kegelapan. Karena itu kita tentaranya Allah, ya saudara, tentaranya Kristus. Nah, saya bacakan satu ayat aja, saudara, dalam 2 Timotius, ya, pasal yang kedua, dikatakan begini, ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Haleluya. Ya, saudara, lihat. Dikatakan seorang prajurit, dia tidak boleh memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Nah, soal-soal penghidupan ini, ya saudara, adalah urusan-urusan sipil. Ya, karena kita tentara, kita pikirnya ya perang. Ya, nah bagaimana caranya? Kita mesti, saudara, menyenangkan komandan kita. Ya, itu yang harus, saudaraku, kita lakukan. Siapa komandan perang kita? Yesus Kristus, saudaraku. Ya. Nah, tapi banyak sekali tentaranya Allah, tentaranya Kristus, saudara, dia memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Ya, apa itu soal-soal penghidupan? Misalnya, saudara, soal makan. Aduh, makan apa ya? Nah, itu soal penghidupan. Apalagi ya? Aduh, nanti saya gimana ya masa depannya ya? Aduh, anak-anak saya gimana ya? Aduh, gini dan gitu, saudara. Dia pusing ngurusin itu, saudara. Ya, bukan gak perlu dipikirkan, tapi jangan memusingkan diri, katanya. Ya, kita perlu pikirkan, saudara. Tapi jangan dipusingkan. Artinya dikuasai oleh, saudaraku, hal-hal yang demikian. Ya, yaitu hal-hal penghidupan kita. Yang kita mesti pusingkan, yang kita mesti fokus adalah bagaimana kita menyenangkan komandan kita, Yesus Kristus. Kita taat enggak sama dia? Ya, kita ikut enggak? Ya, sebagai prajurit yang, ya, yang terus, saudaraku, kalau komandannya bilang, maju jalan, kita maju, saudara, ya. Komandannya bilang, istirahat, gerak, ya kita istirahat, saudara, ya. Terus kalau komandan bilang, tembak, kita tembak, saudara. Ya, seorang prajurit yang enggak ada yang ya memusingkan dirinya. Aduh, saya gimana ya? Aduh, mesti makan ini. Aduh, gimana ya keluarga saya nanti kalau saya jadi tentara? Ya, saudara, dengar, saudara. Ayatnya bilang begini, tidak ada tentara yang berperang dengan biayanya sendiri, enggak ada. Ya. Wah, kalau negara-negara superpower, saudara, seperti Amerika, wah, gaji tentaranya tinggi, saudara. Ya, diberi gaji cukup pokoknya buat hidupnya, saudara. Ya, jadi dia enggak usah khawatir. Ya, saudara, semua tidak ada tentara yang berperang dengan biaya sendiri, enggak ada. Ya, saudara, dia pasti dibiayain. Ya, sebab itu, saudara, ya, kita jangan takut. Ya, kita, saudaraku, fokus kita menyenangkan komandan kita. Fokus kita lakukan pekerjaan kerajaan Allah. Ya, kita berperang, saudaraku. Ya, untuk menghancurkan musuh kerajaan Allah, yaitu, saudaraku, kuasa gelap, kerajaan kegelapan. Itu fokus kita. Nah, tentara ini pasti dibiayai. Saudaraku, enggak mungkin dia perang dengan apa, saudaraku, biaya sendiri. Haleluya. Nah, yang terakhir, saudara, kita adalah dalam kerajaan Allah adalah duta-duta kerajaan Allah. Karena kita diutus. Utusan itu artinya duta. Ya.
Nah, saudara, duta, kalau saudara ngerti, wah dahsyat sekali saudara. Ya, teman saya cerita saudara, satu kali dia warga negara Amerika Serikat, ya. Nah, dia cerita saudara, orang ini saya kenal saudaraku, dia bilang gini saudara. Ya, dia bilang satu kali dia pergi ke satu negara saudara, negara itu miskin sekali. Ya, nah dia lihat di situ ada orang minta-minta, ada orang saudaraku ya yang jadi pengemis, ya kesian, ada yang sakit-sakitan tidur di jalanan saudaraku, pokoknya pengemis semua banyak sekali, ya itu saudaraku di mana-mana. Nah satu kali saudara, ya dia mau ke kedutaan Amerika saudaraku. Ya, karena dia warga negara Amerika, dia mau lagi ngurus sesuatu. Nah, tiba-tiba saudara, di depan kedutaan itu orang-orang miskin itu banyak. Minta-minta. Orang-orang miskin itu saudara menderita sekali. Ya, kesian keadaannya saudara. Ya, dan dia masuk ke dalam kedutaan Amerika itu saudara. Begitu dia masuk ke dalam kedutaan saudara, ya tiba-tiba berubah atmosfernya saudara. Wah, di dalamnya saudara, wih, tenang, aman. Di dalam saudaraku kedutaan itu dia disambut. Oh, Bapak warga negara ya Amerika Serikat, welcome home, ini rumah Anda. Welcome home, ya saudara, wah dia senang. Terus begitu datang saudara, beda sekali dengan di luar. Di luar orang minta-minta, kelaparan, penuh penyakit, dan macam-macam. Di dalamnya aman, damai sejahtera. Ya saudara, kemudian dikasih tahu gini, Pak mau makan apa, mau minum apa, silakan ke belakang. Dia ke belakang, wih ada makanan, buffet. Ya saudaraku, ada minuman. Ya dia mau minum apa aja yang tersedia boleh, karena Bapak warga negara ya USA, ya welcome home katanya. Wah senang sekali saudaraku, ya. Nah saudara, dia menikmati seolah-olah lagi ada di Amerika, ya saudara. Nah apa makna cerita ini saudara? Tahukah saudara kita adalah dutanya kerajaan Allah? Kita hidup dalam kedutaan kerajaan Allah, saudara. Wow, kedutaan kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Ya, makanya kalau kita ada di dalam komunitas kerajaan, entah itu kompak atau komsel, saudara, yang menghidupi gaya hidup kerajaan Allah, itu kedutaan, saudara. Kita ada di dalam kedutaan kerajaan Allah. Nah, di luar kedutaan, saudara, begitu gelap, begitu kacau, begitu banyak orang yang saudaraku sakit, ya begitu banyak orang yang saudaraku miskin, hidupnya saudaraku tidak terpelihara. Kalau kita hidup dalam kedutaan kerajaan Allah, masa sih saudara kerajaan Allah tidak pelihara kita? Masa sih kerajaan Allah saudaraku ya membiarkan kita saudaraku ya kalau kita ya tidak mendapat persediaan? Makanya ayo saudara, jangan khawatir. Ya, apa yang kita perlukan saudaraku, Tuhan tahu. Ya, Tuhan pasti akan saudaraku yang memberikan kita kecukupan. Ya, pasti saudaraku, jangan khawatir. Ya, asal kita tidak saudaraku punya keinginan duniawi, ya, keinginan apa saudaraku? Ya, yang dari kedagingan kita ingin kaya. Kita ingin apa saudaraku, sukses, kaya. Enggak saudara, tapi kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, supaya kita bisa hidup dalam kerajaan Allah, ya saudara, Tuhan masa membiarkan kita saudara, sehingga kita enggak punya persediaan-persediaan yang kita perlukan, apalagi untuk menjalankan misi kerajaan Allah. Tuhan akan sediakan, ya saudara. Mari ya kita terus merenungkan bulan ini saudara, ya hidup dalam persediaan Allah. Ya itulah
orang yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala hal ditambahkan pada kita. Haleluya. Saya percaya saudara semangat ya, untuk apa saudaraku mengalami prinsip-prinsip ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Luar biasa, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya, ambil dari setiap benih firman yang telah ditaburkan pada hari ini, dan jadikan benih firman Tuhan itu untuk kita boleh hidupi bersama-sama dengan keluarga, dengan suami istri, keluarga anak-anak kita, dan juga dengan komunitas kita. Saya percaya firman itu akan menjadi kekuatan bagi kita ketika kita menghidupi firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah memberikan kekuatan, kemenangan, kemerdekaan dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Allah yang kami dengar pada hari ini menjadi terobosan-terobosan baru yang kami akan terima. Ada kuasa Tuhan bekerja dalam setiap hidup kami sehingga kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, percayakah bahwa berkat itu datang dari Tuhan? Mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memberikan kemenangan, kesukacitaan, dan damai sejahtera. Hikmat Tuhan akan mengalir dalam seluruh hidupmu. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaanmu, Tuhan memberkati setiap usahamu, Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Dimanapun engkau berada, Tuhan menyertainya. Karena Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup. Terimalah berkat ini atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap orang yang menerima berkat, berkata, amin.